Hai Sobat Hijau. Jadi saat ini kita sedang melakukan rutinitas kita, yaitu membersihkan tambak udi yang sudah biasa kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan mengumpulkan peserta yang terbatas, karena memang kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu kita berusaha untuk tetap melakukan rutinitas kita ini. Ya, seperti yang kalian bisa lihat sendiri bahwa di sini sangat banyak sampah non organik. Contohnya sampah kemasan dan juga plastik-plastik seperti ini. Nah, dengan kondisi yang seperti saat ini ada di Tambak Wedi, mengingatkan kita bahwa kita tetap harus menjaga lingkungan, yaitu terutama dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan untuk mengurangi sampah kemasan seperti ini, kita dapat menggunakan dengan produk kemasan besar, yaitu karena kalau kita beli produk-produk kemasan besar, kita tidak akan membuang-buang sampah dengan produk kemasan seperti ini. Selain itu, diusahakan untuk setiap rumah dapat mengolah sampahnya mereka sendiri, seperti mengolah plastik-plastik seperti ini menjadi barang-barang yang lebih berguna. Dan untuk sampah yang organik dapat diolah menjadi pengomposan. Sekian dari sangat menyedihkan karena pantai Tambak Wedi sudah dipenuhi oleh sampah non organik. Dan harapan saya untuk kedepannya pantai Tambak Wedi ini bisa kembali lagi bersih dari sampah non organik. Pertama kali saya ikut untuk membersihkan sisir pantai dan saya sangat senang karena bisa membantu untuk membersihkan lingkungan juga. Reaksi saya sangat kaget karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehingga lingkungan pesisir pantai Tambak Wedi kotor seperti ini. Ini pertama kalinya saya mengikuti aksi bersih-bersih pantai dan saya sangat kaget melihat atau banyaknya sampah dan kurangnya masyarakat akan kebersihan lingkungan sehingga pantai Tambak Wedi ini menjadi sangat kotor.